Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga ingat harus selalu bahagia. Nah, di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya ya teman-teman. View sesuai dengan judulnya, saya mau review belanja bulanan di Alfamart. Apa saja barang-barang yang saya beli, nanti saya mau kasih tahu ke kalian semua harga-harganya ya, karena pada saat ini di Alfamart itu ada diskon ya buat barang-barang tertentu. Pasti penasaran kan? Jangan skip ya videonya. Dan juga sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, kemudian juga share ke teman-teman kalian di media sosial yang kalian miliki, komen di bawah, dan bagi yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol subscribe-nya serta aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya selanjutnya, dan juga supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja, happy watching. Alfamart, dan ini ada dua kantong besar di belakang saya. Akan kita review, saya akan sharingkan dengan kalian semua harga-harga dari produk atau dari barang kebutuhan yang saya beli sekarang ini. Penasaran kan? Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini yang pertama dulu ya, ini teman-teman semuanya. Ini ada kantongnya ya, kantong ini adalah saya beli di Alfamart ya. Jadi tadi kebetulan saya nggak cuman bawa kantongnya satu, jadi karena kurang jadi saya beli ini, kantong ini di Alfamart. Kantong ini cukup lumayan besar juga ya teman-teman, ada, dan sebetulnya warna-warnanya banyak juga ya, banyak, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna biru. Nah, ini saya pilih warna merah ya, mencolok sekali. Oke, kita langsung saja review ya barang-barangnya. Nah, yang pertama di sini saya beli rumput laut teman-teman. Ini rumput laut ya, rumput laut dari Mama Suka. Kenapa saya beli ini? Karena memang anak-anak saya itu sangat suka sekali dengan rumput laut seperti ini ya. Nah, saya beli itu tadi kebetulan ada diskon, atau dalam artian di sini kalau kita beli dua maka kita akan mendapatkan satu teman-teman semuanya ya. Jadi di sini pun saya ya beli dua supaya lumayan kan, menghemat, jadi dapat satu lagi. Harganya itu satunya adalah 13.200 teman-teman semuanya, jadi lumayan kan, dapat hemat, dapat hadiah 13.200. ini ada beberapa varian dari rumput laut Mama Suka. Saya beli yang rasa sapi panggang Korea, kemudian juga yang kedua yang rasa pedasnya, rasa pedas, dan ini adalah yang rasa originalnya ya. Silahkan kalian kalau mau beli, lumayan loh, dapat beli dua dapat satu ya. Next, lanjut. Nah, di sini karena tisu sudah habis di rumah, jadi saya juga beli tisu ya teman-teman semuanya. Nah, tisunya adalah merek Tessa. Ini tisu Tessa. Biasanya kalau hari-hari biasa itu dijual satuan, tapi kebetulan pada saat ini, pada saat sekarang, tisunya itu beli dua pasti hemat katanya di sini. Karena apa? Kenapa disebut pasti hemat? Karena harganya beli dua ini 22.500 teman-teman semuanya. Jadi kan lumayan, biasanya satunya itu sekitar 18 ribuan ya tisu ini, tisu Tessa ini, tapi sekarang jadi harganya 11.250. Beli dua 22.500, cukup hemat kan, menghemat kantong. Next, nah saya juga di sini beli cemilan ya, cemilan dari Nextar. Nah, Nextar itu ada dua macam kalau tidak salah, ada rasa nanas dan juga ada rasa coklat. Karena di sini keluarga saya itu senengnya rasa coklat, jadi saya beli rasa coklat.
Nextar ini harganya Rp9.000 dengan isinya ada 8 bungkus ya. Nah, isinya kayak gini teman-teman. Nih, sebesar ini. Enak loh teman-teman semuanya. Tapi kalau misalkan yang suka nestar nanas itu ada enak juga ya. Tapi kita ingin coklat untuk sekarang. Ya, seperti ini. Oke. Next ada, nah ini Mr. Potato. Mr. Potato, siapa yang suka Mr. Potato? Nah, di sini saya beli dua. Ini suami saya sangat suka sekali dengan Mr. Potato ya. Jadi Mr. Potato ini yang rasa original, original pelopor. Jadi harganya itu sekitar 18.800. Sangat enak sekali ya, original. Jadi tidak terlalu asin. Ya. Next ada, oh ya. Di sini saya tadi beli mie ya, teman-teman semuanya. Ini saya beli mie Indomie rasa ayam bawang. Saya tadi beli 3. Ya, beli 3 ini mie-nya. Nah, satu mie itu harganya 2.600. Kita beli biasanya 3.000 ya, teman-teman, tapi di Alfa kita beli 2.600. Yang rasa ayam bawang. Oke. Okay? Ada 3. Next. Selanjutnya, nah masih cemilan juga. Nah, di sini saya beli Lotte Choco Pie. Tuh, ini sangat disukai sekali oleh anak-anak ya. Choco Pie ini karena apa? Karena rasanya yang lembut ya, teksturnya yang lembut itu sangat enak sekali pas dimakan. Nah, ini Choco Pie ini harganya adalah 7.900 ya, teman-teman semuanya, dan isinya itu ada, sebentar. Ini isinya ada dua teman-teman semuanya, ada dua ya. Nah, seperti ini harganya 7.900 ya. Dua, ini satu bus ada dua Choco Pie. Oke, next di sini juga saya beli ini lemonilo. Nah, di sini keluarga saya pun sangat senang sekali dengan mie lemonilo ya, terutama mie limonero li, terutama mie lemonilo rasa mie gorengnya. Nah, rasa mie goreng kenapa saya juga suka, di sini kami suka, kita suka mie lemonilo ini karena memang pas dimasak itu airnya tetap bening ya teman-teman semuanya, dan harganya 7.000 ya, 7.000 tadi harganya, walaupun di sini harganya 7.000 tapi mempunyai manfaat yang cukup besar juga untuk tubuh kita ya. Nah, tadi saya beli 5 mie lemon milo. Lanjut ini juga ya teman-teman semuanya, ada mie lemonilo yang baru ya, yang varian baru, yaitu rasa pedas Korea ya. Ini yang baru ya, rasa pedas Korea, saya pun belum nyoba, jadi saya coba beli 3 di sini ya. Harganya 6.900, berbeda dengan tadi mie gorengnya harganya 7.000. kita coba ya nanti bagaimana rasa dari yang pedas ini, lemonilo ini. Oke. Okay. Lanjut. Nah, di sini saya juga beli Roma ya, Roma biskuit kelapa. Ini kalau kita makan dengan dicelup itu ke air teh ataupun ke air hangat, rasanya enak sekali ya teman-teman semuanya. Dan harganya itu adalah sekitar 10.500, ada diskon tadi kalau tidak salah diskonnya itu sekitar 2.600 diskonnya, jadi bisa kita hitung ya sekitar 7.900-an. Irit kan, lebih hemat kan. Ini enak sekali teman-teman semuanya. Lanjut, saya juga di sini beli cemilan yang lainnya, yaitu ini Genji Pie. Di sini saya beli yang Genji Pie yang original. Sebetulnya ada banyak variasinya ya, yang ada yang rasa-rasa yang lainnya, tapi saya lebih suka yang ini, yang Genji Pie yang kayak love ini. Harganya itu adalah 10.200 ya. Enak sekali, dan dalamnya itu lumayan banyak lah ya, lumayan banyak piece-nya. Oke.
Udah habis ya, di sini kita ke kantong yang kedua. Ini besar, guys. Nah, kita lanjut di sini ada namanya madu rasa. Madu rasa ya. Madu rasa ini harganya 13.200. Ini biasanya untuk dicampur dengan bisa dengan air teh, jadi biar biar lebih manis. Tapi rasanya ini adalah rasa jeruk nipis untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya teman-teman semuanya. Dan isinya itu ada 12 kalau tidak salah. Ini lebih hemat ya harganya, sekitar 1.100 ya. Oke, selain itu di sini saya juga beli nih tolak angin ya. Saya suka tolak angin ini untuk menjaga kita dari masuk angin. Jadi enak ya, si tolak angin dari Sido muncul ini ke badannya hangat, ke tenggorokannya pun hangat, enak ya pas pas diminum itu sendiri. Harganya ini adalah 18.800. Kalau tidak salah ada 6 kantong ya di sini. Ada 6 kantong. Oke, ini enak. Next, saya beli ini nih, ini semuanya. Nih, cemilan juga. Saya beli Citato ya. Ini Citato kesukaan anak-anak juga. Harganya adalah 11.800. Yang rasa sapi panggang. Ada beberapa varian rasa, tapi saya pilih yang rasa sapi panggang. Ya, harganya 11.800. Lanjut, next. Nah, di sini juga saya beli nih, ada madu TJ. Kalau tadi madu rasa, ini madu TJ. Nih, ya. Madu TJ di sini ukurannya adalah 150 gram, harganya 22.300. Kita beli untuk campuran minuman ataupun makanan ya, roti dan lain sebagainya bisa. Jadi untuk kesehatan kita juga. Lanjut, saya juga beli ini untuk roti ya. Ya, beli Ceres. Di sini Ceresnya adalah Ceres Milk. Ini Ceres Milk. Ya. Harganya itu adalah 10.500. Sebetulnya ada beberapa varian juga ya dari Ceres ini, tapi saya pengen Ceres Milk. Oke. Tadi sekarang kita lanjut ke minuman di sini. Tadi saya beli Ichitan Thai Milk Tea. Nah, di sini kesukaan anak saya juga ini. Ini enak sekali ya, teman-teman. Jadi rasa susu, rasa teh susu. Harganya ini ada 8.500. Enak. Lanjut, di sini juga saya beli Nutribus ya. Saya sangat suka sekali dengan minuman ini karena rasanya segar sekali ya. Harganya 7.700. Ini rasa strawberry. Ada beberapa varian rasa ya untuk Nutribus itu sendiri. Ada rasa coklat, ada rasa jeruk, ada rasa yang lainnya juga. Saya pilih rasa strawberry ya, teman-teman. Nih. Lanjut. Nah, di sini juga saya beli Fruity. Ya, Fruity ini kesukaan anak saya ya. Ini Fruity. Harganya adalah 7.000. Kebetulan lagi diskon, di diskon 200 ya, di diskon 200 rupiah, jadi harganya 6.800. Lumayan kan? Lanjut, ada nah ini ya, teman-teman semuanya. Nah, ini saya beli tadi, beli larutan. Ini saya beli larutan. Ya, ada larutan ini yang ukuran 200 ml, yang ini ada ukuran 500 ml ya. Larutannya kebetulan di sini yang larutan cap kaki 3 yang 500 ml-nya. Kalau yang untuk 200 ml-nya saya punya dua merek, ada yang larutan cap kaki 3, kemudian ada juga yang larutan cap badak. Berbeda harganya ya teman-teman semuanya. Kalau untuk larutan cap kaki 3 ini adalah 4.300 harganya yang 200 ml. Kalau larutan cap badak harganya harga normalnya adalah 4.200, tapi lagi diskon 300 rupiah. Jadi harganya sekitar 3.900 untuk cap badak. Terserah nih kalian mau milih yang mana ya, kesukaan kalian yang mana. Nah, ini. Nah, ini 200 ml. Kalau yang 500 ml ini harganya adalah 8.800, teman-teman. Jadi
satunya adalah 8.800, tapi kebetulan lagi diskon juga 400, jadi harganya 8.400. Kita bandingkan tadi dengan yang kecil ya, dengan yang 200 ml ini 4.300, tapi ini 4.400 ya, lagi diskon. Oke, okay. Mau yang besar mau yang kecil terserah kalian mau pilih yang mana, tapi kalau menurut saya lebih hemat yang ini ya, karena yang ini 500 ml sedangkan yang ini adalah 200 ml. Oke. Okay. Next. Ada ini juga masih cemilan anak-anak, masih makanan anak-anak. Ya, lumayan. Di sini namanya Coco Crunch. Nih, Coco Crunch. Coco Crunch ini harga satuannya adalah 9.200, teman-teman. 9.200. Nah, tadi kebetulan kalau beli 2 itu dapat 1, ya. Jadi saya beli 2 karena lebih hemat. Ini dapat 1, teman-teman. Jadi dari apa? Beli 2 hadiahnya 1 ini. Harganya jadi ada potongan harga sekitar 10.600. Lumayan, ya. Oke, lanjut. Ada ini guys, ada ini. Nah, karena kita suka nasi goreng, ya jadi biar mudah kita beli untuk nasi goreng ada bumbu siap pakai ini ya, dari Sajiku. Ini rumah ini enak guys, teman-teman semuanya. Nah, saya pilih 2 rasa, ada yang rasa nasi goreng rasa ayam, kayak gini. Dan juga ada nasi goreng rasa pedas. Ya. Nah, berbeda harganya teman-teman semuanya. Kalau yang nasi goreng rasa ayam harganya adalah 2.800 ya kalau untuk yang rasa ayam. Sedangkan kalau yang rasa pedas ini 2.400. Kalian suka yang mana? Silahkan. Ini enak dua-duanya ya. Saya beli dua-dua. Selanjutnya ada sambal ya. Saya beli yang dua rasa, dua macam di sini, ada yang dari Indofood dan juga ada yang dari ABC. Ya, dari Indofood ini saya pilih sambal ekstra pedas, sedangkan yang dari ABC itu adalah sama saya juga sambal aslinya yang pedas juga. Nah, untuk harganya di sini harga dari sambal ini untuk yang Indofood itu adalah 11.200 ya, teman-teman semuanya. Ini yang ekstra pedas ini adalah 11.200. Sedangkan kalau yang sambal ABC ini harganya adalah sekitar tadi itu sekitar 5.000-an ya, teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya ada diskon tadi tuh ada diskon sekitar 1.000 rupiah. Oke. Okay? Ini enak juga. Next. Nah, di sini untuk persediaan juga saya beli cornet dip ya, cornet dip dari Pronas. Cornet ini harganya 22.100. Ini lebih enak ya dibanding dengan kalau menurut saya itu saya lebih suka yang cornet dip dari Pronas ini karena enak rasanya ya. Next, lanjut. Nah, di sini juga ada tadi beli minuman ini ya, guys. Nah, ini saya beli UC 1000 yang rasa oranye. Ya, yang rasa oranye. Kebetulan tadi saya beli dua di sini nih. Nah, ini harganya 8.100. Bisa kalian cek ya nanti ya. Ini harganya 8.100. Oke. Okay? Ini menyegarkan badan kita ya. Lanjut. Nah, di sini ada juga untuk kesehatan kita. Saya beli Adem Sari. Nih. Adem Sari ya, ini harganya 16.300. Adem Sari ini ada 5 bungkus guys di dalamnya. Bisa kalian bagi saja 16.300 ya. Dibagi 5 berapa satuannya? Nah, bisa kalian tahu sendiri. Oke. Okay? Ya.
selanjutnya, nah di sini untuk kebutuhan masak. Saya beli kecap Tango yang refillnya karena memang ada tempatnya, jadi saya cukup beli yang refillnya saja. Kecap Bango ini harganya adalah Rp11.500. Oke, selanjutnya ada masih kesukaan anak-anak. Di sini saya beli Milo. Ya, Milo. Ini Milonya itu ada sekitar 9 ribuan, teman-teman semuanya. Ada isinya 5. Ya, 5 bungkus. Kita 9.900 kalau tidak salah, ini ada 5 bungkus di dalamnya. Ya, lebih irit. Nah, selanjutnya di sini saya beli obat-obatan. Ya. Nah, obat-obatan ini ada Fresh Care. Fresh Care-nya adalah Fresh Care yang hot, ya. Fresh Care-nya yang aromaterapi yang roll on. Ini kayak gini teman-teman semuanya. Ini enak sekali ya, saya suka beli yang ini karena roll on ya, bisa ngerok juga di sini. Nih, ini buat ngeroknya dan juga roll on. Nah, ini. Ya, enak ke tubuh kita jadi hangat. Nah, ini yang hotnya ya. Oke, lanjut. Saya juga beli kayu putih karena memang suka butuh sekali ya kayu putih. Yaitu harganya 15.300 kayu putih caplang. Saya suka ini dari kecil dan saya suka pakai yang caplang ya. Enak. Dan kemudian untuk mata di sini saya beli karena suami saya lagi apa matanya sedang ada iritasi ya, juga selain iritasi juga merah, jadi beli Insto ya, Insto yang reguler harganya 15.300. Yang ini. Ya. Selanjutnya, oh iya, ini saya beli karena udah habis di rumah, jadi saya beli cotton bud. Ini cotton bud yang reguler harganya 8.900 dan ada kalau tidak salah ada 100. Ya, ada 100 di sini. Ada 100 cotton, ada 100 pieces. Nah, masih ada, saya beli odol. Beli odol pasta gigi dua macam. Yang pertama adalah pasta giginya yang Pepsodent ekonomis ya. Nih. Dan ekonomis yang ukurannya adalah yang 120 gram harganya 8.500. Oke, 8.500. Lanjut, kemudian pasta giginya yang kedua adalah pasta gigi Sensodyne karena memang agak bermasalah ya dengan gigi ini, kadang juga linu, jadi saya ingin suka pakai Sensodyne, tapi sekarang yang Fresh Mint ya, biasanya Cool kita pakai Cool dan sekarang mau nyoba yang Fresh Mint. Ini harganya 34.500 teman-teman semuanya ya. Selanjutnya, nah sabun, sabun pun saya beli dua macam ya, ada sabun Lifebuoy, pilih ya, saya pilih yang Maidcare, kemudian juga ada yang Biore yang white scrubnya. Nah, ini enak banget, wangi ya, juga ada scrubnya. Jadi saya beli yang ini apa? Harganya adalah 28.000, biasanya 28.900, tapi dapat diskon sekitar 11.000-an. Lumayan kan? Tuh, jadi 17.000. Ah, asik sekali ya. Alhamdulillah. Ukurannya adalah 450 mili. Kalau yang ini, yang Lifebuoy-nya saya pilih yang ini, yang Fairian ini ya, yang Maidcare itu harganya 29.500 ya teman-teman semuanya. Nah, ada lagi yang terakhir, ini untuk kebutuhan wanita ya, kita beli Charm Safe Night ya, pembalut. Ini adalah panjangnya 29 cm ya, jadi kalau malam itu enak, apa enak dipakainya, nggak supaya nggak bocor ya. Jadi kita beli anak-anak, ini untuk anak-anak beli yang 29 cm.
Biasanya itu saya beli yang ukuran yang besar ya teman-teman semuanya. Ini ukuran, tapi karena tadi tidak ada ya, jadi ya beli yang kecil aja. Harganya ini sekitar 10.500, tapi dapat diskon 2.100, jadi kurang lebih 8.400-an. Ya, lumayan kan? Oke, karena tadi kita belanjanya katanya lebih dari 50.000, jadi kita bisa milih berbagai macam varian yang dapat diskon juga. Ada tadi kalau tidak salah ada sukro, ada makanan ya, kemudian ada juga minuman dan ada tisu. Tapi saya lebih memilih ini, lebih memilih tisu aja ya, merek Alfamart. Nah, ini harganya tadi kalau harga regulernya itu adalah 12.900, tapi karena dapat diskon ya, jadi harganya 10.000 saja. Lumayan kan? Ngirit. Ya, oke. Itu tadi. Jadi udah beres, udah habis teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, itu belanjaan bulanan saya. Mungkin ada di antara teman-teman yang membutuhkan barang-barang tadi. Nah, bisa tahu ya harganya, silahkan ke Alfamart ya. Teman-teman, ini tadi ya hasil belanja tadi. Saya checklist di sini, jadi biar ketahuan ya barang-barangnya yang saya beli itu tadi. Oke, teman-teman semuanya, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga memberikan manfaat dan juga memberikan inspirasi bagi teman-teman semua dalam berbelanja. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya kalau kalian menyukai video ini, kemudian juga share ke teman-teman kalian di media sosial yang kalian miliki, komen di bawah, dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini untuk tekan tombol subscribe-nya ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya, dan juga aktifkan loncengnya supaya juga kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, see you next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.